Halo subscriber NDA Channel, selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam, kapanpun Anda menonton video ini. Saya doakan Anda semua selalu dalam keadaan sehat, sukses, dan berbahagia selalu. Oke, jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Jangan lupa juga untuk tekan tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi terbaru mengenai video-video terbaru dari NDA Channel untuk membahas benda-benda mustika, klinik, supranatural. Oke, kita mulai ya. Di depan kita ini sekarang ada satu media yang dinamakan kol buntet tuh, kol buntat ya, sama aja ya teman-temannya. Nah, kebetulan media ini adalah media yang fosil ya teman-teman ya. Ini usianya tua. Kalau teman-teman pernah dengar kisah kol buntet itu adalah untuk jaga diri dan kerejekian. Jadi bisa buat kekebalan ya teman-teman ya. Ya percaya atau tidak ya, segala sesuatu bisa dibuktikannya melalui tahapan-tahapan yang saya ajarkan bagi pemahar gitu loh. Nah, ini tertutup oleh tanah atau pasir ya yang sudah alami. Kol buntet itu ada banyak macamnya. Kebetulan yang saya punya ini adalah kol buntet yang dari rawa-rawa ya teman-teman. Jadi air tawar. Jadi kol buntet itu sebenarnya adalah cangkang keong ya, cangkang rumah keong ya. Sebenarnya dulu ada keongnya, di dalamnya sudah hidup dan ini sudah mati. Jadi hanya meninggalkan cangkangnya tertutup pasir tanah selama berabad-abad, mungkin ribuan tahun sampai jutaan tahun. Jadi mengeras, membatu seperti fosil teman-teman ya. Fungsinya itu sudah saya jelaskan untuk kekebalan, perlindungan seperti filosofinya ya, karena ini rumahnya, rumah dari binatang keong itu sendiri adalah untuk melindungi diri si keong tersebut. Jadi kalau biasanya kalau teman-teman lihat ya, keong tersebut akan umpet atau masuk ke dalam biasanya kalau kita pegang, jika keong tersebut masih hidup ya. Jadi sesuai dengan filosofinya ini untuk melindungi si pemilik lah. Jadi pemilik itu ibarat keong, ini melindungi seperti benteng yang menahan tubuh Anda dari benturan, dari tembakan, dari sayatan, dari tusukan. Memang semua itu kembali atas kuasa Tuhan yang Maha Esa, bukan benda ini yang sakti. Jadi tidak ada manusia sakti, tidak ada manusia kebal. Ini hanya sarana. Sarana pun hanya untuk seperti teman-teman menggunakan helm ya saat berkendara ya. Jadi akan mengulangi efek cedera jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Gitu. Benda ini mungkin teman-teman sudah lihat berkali-kali dan tidak asing, sudah sangat terkenal sekali dan saya sudah sering sekali memaharkannya. Dan kebetulan yang ini adalah benda yang menurut saya tua ya teman-teman ya, lumayan tua, mungkin udah ribuan tahun ya, agak tua ya, karena ini sudah membatu, sudah menjadi batu, bahkan tempat rumah keongnya sudah tertutup menjadi rapat ya. Kol buntet pun banyak yang palsu ya teman-teman ya. Jadi ada yang seperti dari cangkangnya dipotong, diambil ini, diberi bubuk fosfor ya supaya bisa nyala ya, dan itu hanya itu bikinan, bukan alam. Kalau yang seperti ini adalah yang alam teman-teman, ini alami, bukan buatan manusia, tidak ada campur tangan manusia. Kalaupun ada campur tangan manusia, biasanya hanya diperbagus, dipoles di tukang batu, tukang poles batu cincin, kita halusin. Tapi kalau saya tidak, biarkan alami seperti ini, biar energinya juga tetap alami gitu loh, karena akan lebih baik jika tidak akan kita ubah-ubah bentuk aslinya ya. Nah, kenapa benda ini berenergi? Karena ini adalah seperti fosil yang memang dihuni oleh beberapa makhluk yang mempunyai kekuatan dan disukai tempat ini sebagai wadah. Oke. Jadi biasanya kalau kodam atau guide dari kol buntet umumnya ya teman-teman ya, dari yang saya pelajari dan yang saya amati sampai saat ini sehingga saya berani bicara, umumnya semua kodam dari kol buntet itu adalah
rata-rata pria berbaju hitam memakai sorban hitam dan bajunya akan seperti jubah hitam, jadi panjang gitu loh, tapi berwarna hitam. Sayang wajahnya itu sulit kita lihat gitu, walaupun teman-teman punya kemampuan batin, wajahnya seperti rata atau mungkin seperti sinar aja seperti itu, dan kodamnya juga kuat ya. Jadi kalau teman-teman mencari suatu benda mustika itu jangan melihat dari fisik benda ini jelek atau apa, jangan seperti itu, karena yang kita manfaatkan itu adalah tuah dari benda itu. Kalau kita mau bagus ya kita cari batu permata aja, jangan kita ambil tuah gitu. Jadi teman-teman harus sadar seperti itu, jangan meremehkan benda-benda yang bentuknya aneh-aneh seperti ini, jadi kurang berkenan. Tapi memang kembali lagi ke selera masing-masing, saya hanya memberikan pengetahuan apa yang saya tahu. Oke, mengenai kalau buntet, selain untuk ketebalan bisa untuk kerejekian ya teman-teman ya, penglaris usaha ya. Jadi teman-teman kalau ada usaha apa, dengan menyimpan media ini akan membentengi tempat teman-teman usaha ya. Jadi tidak akan ada diserang-serang, diganggu-ganggu. Biasanya ada orang yang tidak suka dengan kita, ditaruh tanah kuburan supaya ada gaib-gaib yang negatif ngumpul di tempat Anda supaya tidak ada pembeli, tidak ramai gitu. Tetapi dengan energi kol buntet yang ada kodam di dalamnya akan mengusir, jadi yang negatif-negatif akan disingkirkan oleh media ini, otomatis secara dagangan Anda akan jadi lebih laris gitu. Karena tidak ada unsur negatif, hanya ada unsur positif. Oke, seperti itu aja teman-teman pembahasan mengenai kol buntet kali ini. Semoga apa yang saya bahas ini bermanfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa pada video selanjutnya. Semoga semua makhluk berbahagia.